AG, tersangka pembuat pil ekstasi di Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap Satreskrim dan Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka tertangkap di perumahan Top Jakabaring, Palembang saat memproduksi narkoba. Dari tersangka menyita 44 butir pil ekstasi bentuk kapsul dan 4 butir pil ekstasi tablet serta alat produksi ekstasi. Tersangka sudah 1 bulan memproduksi pil ekstasi. Dari kapsul ke tablet siap edar menggunakan alat yang dibuat sendiri. Tersangka sengaja memesan ekstasi kapsul lalu diproduksi ulang ke tablet. Memang ineks sekarang ini mulai berganti pola dalam bentuk kapsul. Kemudian yang bersangkutan ini mencoba dipindahkan untuk menjadi tablet. Ya seperti ineks pada umumnya. Karena apabila kapsul ini dipakai, itu reaksinya kurang karena kan tertutup sama ini. Namun apabila jadi tablet kayak gini, dia reaksinya akan cepat di dalam badan. Jadi menurut keterangan sementara, ya nanti kita akan kembangkan lagi pada penyidikan. Sementara cuma dipindahkan, ya. Cuma dipindahkan menjadi kapsul. Dari kapsul menjadi tablet. Kini tersangka ditahan di tahanan Polrestabes Palembang untuk proses pengembangan dan hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.